tim Patang Amis sedang berada di Kota Solo. Kota yang menjadi pusat kebudayaan Jawa ini memiliki keberagaman dan nilai-nilai kebersamaan yang tinggi. Kota yang biasa disebut dengan Kota Surakarta ini memiliki banyak sekali sosok tangguh yang dapat kita teladani dari kesabarannya, kejujuran, serta keikhlasannya dalam hidup. Dan seperti biasa, setiap episodenya kami akan memilih satu sosok tangguh. Dan kali ini ada Kakek Sukirdi. Kakek Sukirdi berusia sekitar 73 tahun dan biasanya dia berjualan di daerah Colomadu. Seperti apakah sosok Kakek Sukirdi? Ikuti perjalanan Zee dan tim Patang Amis di Kota Solo. Ini kayaknya udah sampai. Pak Ruli, ini udah sampai Colomadu belum? Iya, sudah sampai Colomadu. Kurang sedikit lagi. Sedikit lagi ya? Berarti kita tinggal cari tukang tambal bannya. Tapi di mana ya tukang tambal bannya? Oh, ini nih. Kita muter balik dulu, kita coba parkir di depan ayam goreng ini dulu deh. Aku sambil telepon Mas Pasrah tuh, nih. Halo, Assalamualaikum, Nazi. Waalaikumsalam, Mas Pasrah. Ya. Ini tempatnya di depan ayam goreng. Ini kan? Iya, betul-betul. Yang ayam goreng kalasan gitu. Ah, gitu. Ini yang bensin 24 jam, toh? Iya, betul-betul. Tapi yang tutup. Apa? Ini gua samperin dia aja kali ya. Iya. Ya, Zi. Ini, tuh. Ya, ini itu. Kan, bener kan? Jadi memang sekarang kayaknya lagi tutup. Tadi, tapi nanti gua coba ketok ya. Ketok. Mungkin pasti kakeknya lagi di dalam. Ya. Nanti kalau kita ketok terus dia nanya, kita dari mana? Nanti gue ngaku aja dari mahasiswa atau kampus mana buat penelitian aja, ya. Oke. Ya. Gue coba ya. Assalamualaikum. Kek. Itu nggak ada suara. Assalamualaikum. Kek. Oke, saya saya Pak Serahi dari kampus dari Jakarta. Mau ada survei ke kakek. Kakek buka jam berapa nih? Nanti sore. Oh, sore. Kenapa emang, Kek? Kenapa? Kenapa? Lagi enggak enak badan. Oh, enak badan. Ya udah kalau gitu, nanti kita kesini lagi kali ya, kayak nanti kita kesini lagi ya. Seksi ya. Tuh ini, tutup lagi ya, Kek. Iya, iya. J. J. Si. Tadi tuh dia pakai sarungan gitu ya. Kayaknya dia lagi enak badan katanya. Tapi dia buka, hari ini dia buka paling sorean kata dia. Ini kan udah sekitar jam-jam 2 gitu kan. Masih lama dong. Mungkin sekitar sejam 2 jam lagi dia buka. Dengan kondisi udah tua banget, tapi dia tambal ban kan unik gitu loh. Tinggalnya di situ, Mas? Di situ juga tinggal ya. Yaudah, oke. Makasih ya, Mas. Okay, okay. Mas, agent jangan lupa ya. Ya, sama sambil kita nyiapin agentnya, semuanya kita siapin. Ya. Kakek itu keluar, baru kita mulai challenge ya. Oke, okay. Makasih. Oke, okay. Siap. Ya, sahabat tangguh, ternyata tadi setelah tim kesana, coba untuk cari informasi, kakeknya kurang enak badan. Jadi, mungkin bukanya baru sore. Jadi kita putuskan untuk nunggu sampai kakeknya buka. Kalau gitu, sekarang kita tunggu dulu di sini. Tetap di Patang Amis. Udah buka tuh. Hah? Udah buka. Oh iya. Buka sendirian. Istrinya nggak tahu ya di mana. Disapu ya.
Oke, sahabat tangguh, ini kayaknya kakeknya sudah buka tambal bannya. Sekarang kita tunggu dulu 10-15 menit, setelah itu baru kita mulai masukkan agent kita yang pertama. Alhamdulillah akhirnya Kakek Sukirdi sudah buka dan hari ini dia mulai beraktivitas dan kita langsung saja masuk ke challenge pertama, yaitu menguji keikhlasan dari Kakek Sukirdi. Seperti apa reaksinya ketika agent kita mulai beraksi? Kita langsung lihat. Bocor nih, Pak. Tengah dulu. Yang depan. Yang depan sini. Iya. Agak dingin ya. Laki-laki gini ya. Gak ada, tanda kedua belum. Udah berapa lama di sini, Pak? Ya, udah lama. Udah lama ya? Ada 17 tahun. Oh ya, Pak, bentar dulu, Pak. Jangan dikerjain dulu sih, Pak. Sebenarnya saya gak bawa uang ya, Pak. Saya kan juga habis dari keluar dari kerjaan. Saya lagi nyari kerjaan juga, Pak. Jadi uangnya habis gitu. Enggak apa-apa. Uang aku enggak apa-apa. Saya enggak minta. Pak, saya di jalan itu menolong. Sehari dapat berapa, Pak, kira-kira? Alah. Terkadang ya nambah satu hari, terkadang ya enggak. Bocor ya, Pak? Iya, bocor. Pak, boleh minta minum enggak, Pak? Minum. Boleh minta minum nggak, Pak? Minum? Ya, nanti bentar lagi ya. Saya kasih minum. Makasih, Pak. Ya. Udah mau selesai ya, Pak? Udah selesai. Udah selesai. Nanti tolong ngontrol dulu baru sini bentar ya. Oh? Iya. Iya, Pak. Siap, siap. Ini mundur sedikit. Oh, ya. Pak, ini beneran saya nggak bayar nggak apa-apa ini, Pak? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Bapak ikhlas? Ikhlas. Kenapa Bapak mau bantu saya, Pak? Nah, saya punya peri kemanusiaan. Jadi punya rasa belas kasihan. Pak, makasih banyak loh, Pak. Ya, Tuhan memberkati supaya dapat pekerjaan yang baik. Semoga rezekinya berlimpah, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya. Mari, Pak. Sudah makan belum? Sudah, Pak. Sudah. Belum kan makan. Udah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Jangan sampai lapar ya. Ya. Makasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Bapak udah baik sama saya. Iya. Begitulah Kakek Sukirdi. Keikhlasan sudah mendarah daging di jiwanya. Ketika tadi agent kita meminta tolong untuk menambal bannya,
dalam keadaan tidak punya uang, kakek Sukirdi dengan ikhlas, dengan sukarela membantu. Baginya, dia punya rasa peduli yang tinggi. Baginya, dia punya rasa keprimanusiaan. Jadi siapapun yang minta pertolongan, dia pasti akan bantu. Berarti challenge kita tentang keikhlasan berhasil. Hehehehe.